Kerajaan Terengganu mengambil tindakan drastik dan tegas dengan tidak membenarkan dan mengeluarkan permit bagi penganjuran Island Music Festival di Pulau Redang pada 12 hingga 14 Oktober ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Dr. Haji Alias Razak berkata, kerajaan memandang serius pandangan dan komentar daripada pelbagai pihak berhubung isu penganjuran program ini dan telah mengambil keputusan tidak akan mengeluarkan permit dan tidak boleh diteruskan. Island Music Festival yang sebenarnya program ini telah dianjurkan sejak 2013 lagi. Ini dia mendapat urusan daripada pelancongan pusat. Dan kita telah mendapat banyak bantahan daripada rakyat Terengganu khususnya tempatan sendiri dan MPKK Pulau Redang sendiri tidak bersetuju atas penganjuran ini kerana bila kita tengok pada airline yang diviralkan itu adalah memang tidak menepati langsung apa yang elemen hiburan kita dan menyimpang dan ini boleh menimbulkan banyak gangguan, panggil suatu gangguan seksual lah kira-kira dengan gambar-gambar yang ditayang itu memang menyalahi moral apatah lagi berkaitan dengan agama Islam yang di agama resmi di dalam negara kita. Jadi memang mengambil kira pandangan banyak pihak di pihak majlis pengurusan komuniti di komuniti kampung di Pulau Redang dan juga alam di alam maya sendiri yang membantah program ini dan kita pun dalam usaha esko dapat keputusan bahawa kita tidak akan keluarkan permit untuk Island Festival ini. Itu keputusan kita lah supaya Island Festival ini tidak diberikan permit dan kita akan pastikan kuasa kita akan hadir untuk memastikan ianya tidak diteruskan. Ini sangat bercanggah dengan moral ketimuran kita, apatah lagi sangat bercanggah dengan Islam itu sendiri dan bercanggah juga dengan elemen hiburan negeri Terengganu. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri di Wisma Darul Iman hari ini. Hadir sama Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Ustaz Arifin Rahman.